أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حديث رواية مسلم di nomor 3002 dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu Utsman fajatha al-Miqdadu ala rukbatayhi faja'ala yahthu fi wajhihi turab faqala lahu Utsman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul maddahina fahthu fi wujuhihim turab. Bahwasanya seseorang memuji-muji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in, kemudian Al-Miqdad radhiyallahu anhu sahabat yang meriwayatkan hadis ini berlutut pada kedua lututnya, maksudnya duduk di atas lututnya, dia pun mulai menaburkan debu pada wajah orang yang memuji Utsman. Dia duduk lalu diambil pasir atau debu dilempar ke wajahnya orang yang memuji Utsman. Akhirnya Utsman bertanya kepada Miqdad, "Ada apa denganmu? Kenapa kau lempar muka orang ini dengan debu dengan pasir?" Maka Miqdad berkata radhiyallahu anhu majma'in, "Sungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah di wajah mereka." Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim, sebagaimana yang saya katakan ya. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا